Bond PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Pak, tadi kan dikatakan mereka bekerja di rumah masing-masing, Pak. Apakah kedepannya akan dilakukan pemanggilan terhadap mereka atau langsung disamperin malam hari ini juga, Pak? Data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana. Ya, akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memperingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini. Kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya, nanti akan kita ambil. Karena mereka harus bertanggung jawab. Khususnya mereka yang menjadi kolektor. Tadi mungkin teman-teman semua sudah lihat di komputer mereka masing-masing dengan cara-cara penagihannya, di situ ada pornografi, kemudian kita nanti akan pengancaman, dan kemudian juga nanti akan kita kembangkan terkait dengan illegal access. Dari mana mereka mendapatkan nomor telepon para nasabah tersebut.